saya nak berbalik pada rokok ni kan. Kerajaan dah nak start kata dah start kata haramkan itu kan. Rokok di restoran di keliling kita ni ada kes banyak juga usah rokok tepi-tepi. Dalam kedai makan tu kelemahan penguatkuasaan. Macam dak kerajaan kan dia bagi education kos mal. Sehingga hujung tahun ni dia buat sampai bulan Jun kan. Habiskan sebab ada kerajaan nak kata nak bagi pendidikan. Kan saya kerja dengan bilang dia akan menggunakan penguatan. Maksudnya tak cukup pendidikan. Kononnya, daripada kami, mari kami mata saya pendidikan dah kerja 30 tahun. Semua kita pasang pendidikan. Rakyat Malaysia dia punya ilmu lebih 120% daripada semua hal. Lawan rokok dia tahu. Tetapi sikap kita dan tadi saya lebih menyokong tingkatan menteri-menteri undang. Nyatakanlah dia ni macam kita dalam mana kita kan. Cuba kalau tak ada kamera tu, kita belasah je lah tu. Tapi sebab ada kamera, kita sedut lah. Macam tu juga dengan rokok. Kalau kita tak ada undang, aku mau ngai rokok. Kalau kita tak dapat sebenarnya, kan itu akan mendidik masyarakat. Tapi tak takut kerajaan hilang undi daripada perokok? 35% tu? Itu politik lah kan. Politik. Tapi kita kena tengok lah. Ini mana kita kena mobilan masyarakat. Kan itu macam komuniti, NGO. Mesti bantu. Tapi kerajaan mana? Kalau kita kata kalau kerajaan menghapramkan rokok, kita sokong semua. Kan? Jadi kita kita bantulah, bantulah kerajaan. Kerajaan yang dia pun takut juga kan. Kerajaan sementara kan, kita juga kan. Jadi, tapi saya nampak ada political will. Ada kerajaan sekarang ni. Yang lama pun bagus. Tapi yang sekarang ni sebab dia lebih terbuka. Dan lebih agresif. So saya nampak ada ruang untuk dia bertindak lebih mantap lah. Nah, kita kena sokong. Kita kena sokong tindakan untuk arang kerokok. Okay, doktor. Terima kasih banyak tu bahan yang kata maklumat-maklumat baru yang saya dapat lah. Kaitan dengan rokok, kaitan dengan vape, kaitan dengan kesihatan. Lepas tu saya tengok kes yang terbaru ni ada kes ahli politik sendiri kena stroke. Okay. Jadi saya pun salah seorang survivor stroke. Saya kena stroke 17 September tahun ni. Baru sebulan lebih. So, dan bila saya kena stroke tu, saya tengok rupanya banyak di kalangan kita ni silap dari segi sakit tu, tak tahu jenis-jenis dia, cara rawatan, tanda-tanda awal sebelum kena, rawatan selepas kena, semasa kena, selepas kena, dan juga selepas tempoh rawatan yang panjang tersebut. Jadi, ada doktor boleh cerita sikit pasal stroke. Sebab saya, macam saya duk bercakap tentang stroke ni, saya bercakap berdasarkan bacaan je. Mungkin ada betul, mungkin ada salah apa semua. Kalau doktor boleh cerita sikit tentang stroke ni. Stroke ataupun dalam bahasa muda dia panggil angin ama. Okay. Di Malaysia kita lah. Dia penyebab utamanya adalah darah tinggi. Hypertension darah tinggi. Penyebab utama. Darah tingginya dia dua. Satu dia panggil silent killer. So, penuh senyap. Tak tahu, tak tahu. Kenapa di Malaysia, dari kajian kepengsatan untuk umur 18 tahun ke atas ya, kita ada 35%. Kita ada 100 orang, ada 35 orang ada darah tinggi, hypertension. Darah tinggi, 35%. 35%? Yes. Dan hampir separuh daripada ini, tak tahu. Dah separuh daripada ini, tak tahu? Kecuali dia pergi ke klinik ataupun dia dapat stroke. Jadi orang katakan itu yang utama selain daripada accident dan sebagainya. Tapi yang utama adalah hypertension yang orang tak tahu. Tinggi, tinggi 35%. Lebih tinggi daripada diabetes. Sama peratus dengan perokok? Ya, kurang lah. Jadi orang katakan mana kita tergalakkan rakyat Malaysia lah pada saya lah. Kalau umur 20 tahun kakak, kita buatlah ujian cek darah tinggi dengan kecemasan. Kekerapannya? Kita boleh buat setahun sekali atau dua tahun sekali. Tapi kalau kita umur mencapai 40 tahun, buatlah 16 kali. Tak ada salah, bukan susah, bukan mahal pun kan. Okay. Kita pergi klinik, cek BP. Ataupun kalau tidak, kalau kita nak pergi live reset dia atau kita tak akan mati. Jadi mudah. Sebab kita punya tinggi dan darah otak kita kurang. Kita kurang dapat rawatan. Jadi kita kena dapat rawat lah. Kan? Kalau lama dapat rawatan, dia dah kurang. Jadi, salah satu. Kerjalah pencegahan lah. Dan kita kena tahu apa kita kan.
Alhamdulillah Tuhan meneruskan awatan, jadi tidak orang putus awat tapi dia tersuk lah jadi perawatan awal insya Allah boleh diberikan lah, walaupun tidak semuanya tapi tak boleh tentang fungsi lah. Masalah saya yang saya lihat bila ramai yang ada kes yang macam saya kena stroke kali kedua dan saya tak sedar bahawa sekali pertama ada stroke yang sedang stroke yang kita tak sedar. Betul macam katakan ni lah stroke medium ada banyak macam TIA kan, ischemic. Dia berlaku cepat. Yang kedua penting pasal tu kita kata banyak kan disebabkan oleh blood pressure, darah tinggi. Jadi bila darah tinggi tu bila ada masa-masa kan kita pick tenaga ubat sama tapi kadang kita juga dia pada masa tu dia tinggi. Maka itu akan berlaku pada darah darah dia dapat saja kepala. Jadi itu apa yang sekali-kali kadang-kadang kita orang kata kita tak boleh nak kena, jadi yang paling baik lah kita mencegah dengan mengawal kita punya darah tinggi 120 80. Kita maintain. Kalau rasa tinggi, dapatkan rawatan ataupun kita kena kontrol makanan. Makanan yang pertama, yang makanan yang paling utama yang menyebabkan rawatan tinggi adalah garam lah. Garam tinggi kan. Jadi, kalau kita boleh orang kata kontrol tu, insyaAllah lah. Maksudnya kita boleh mengurangkan risiko. Risiko sebab darah tinggi. Saya memang ada darah tinggi. Dan makan ubat lebih betul 10 tahun mbak, sebab belah-belah tahun awal 30 saya dah kena darah tinggi borderline, tapi saya makan ubat dulu. Cuma isu yang macam kawan saya yang kena kan, macam si Izwan Osman yang kena, dia dah makan ubat, tiba-tiba dia ada masa dia jadi mood dengan give up tu, dia tak makan ubat, betul dia kena dia tinggal 2 minggu. Dia macam ni, sebab darah tinggi ni dah sepanjang masa. Jadi disebabkan sistem badan kita darah tinggi dah sepanjang hayat. Dua perkara, yang pertama kita makan ubat dia akan kontrol kita punya darah. Dan darah ni dia pagi naik, tengah hari turun, malam naik. Pasal tu ubat doktor dia bagi pagi, tengah hari malam dia ada. Ikut keadaan ni. Yang ketiga adalah kita kena kawalan makan. Makan garam lagi makan. Jadi bila masa misalnya, walaupun kita dah kontrol, dah bagus cantik, tapi ada masa kita tak makan ubat seminggu, sehari dua, sehari mungkin, sehari dua kali. Jadi bila kita miss tu, kita betul pada pressure naik. So, bila pressure naik, kadang-kadang sebab ubat tu, masa katakan kita makan ubat, dia kontrol 120-80. Tapi bila kita tak makan ubat, dia jadi 160-140. Ada setengah tu jadi 200 hingga 140. Memang burst lah. Jadi kita kata, ala aku dah makan ubat 5 hari, tapi kau tak, you tak makan ubat masa lebih hari tu, masa tu yang naik lah. Jadi kita kena tahu mana psikologi kita kena buat. Saya sudah tinggi, saya kena makan air raya ikut jangka rendah. Yang kedua, saya kena kawal makan. Ada setengah orang, dia bagi, dia pergi check doktor. Dia makan ubat, okay. Tapi tekanan darah tinggi tak tahu turun. Yang menyebabkan dia tak nak makan ubat, dia kata tak besar. Tak ada satu lagi, di komplimen makanan lah. Pasal tu orang kalau kita tengok orang, orang kalau betul-betul orang jaga kan. Kecil manis, jangan makan manis. Okay. Orang darah tinggi jangan makan nasi. Okay. Sebab garam adalah nombor satu menyebab darah tinggi. Dan kita di Malaysia yang mati garam. Garam lah? Garam. Jadi kalau kita boleh, mana, kalau kita apa tu darah tinggi, kita makan ubat. Jangan itu saja. Kita dah start kurangkan garam dan kita exercise lah. Dan kita jangan makan benda apa fast food, proses food garam. Saya dah tengok dekat YouTube pasal darah tinggi. Ada seorang doktor ni, dia bagi ceramah dekat satu majlis. Saya dah lupa nama rupa doktor. Video tu viral lah. Dia kata ada kes mak dia, dia dah makan ikut ubat darah tinggi yang diberikan oleh doktor. Dia sendiri pun doktor. Tapi dia kata dia sendiri pun bagi ubat untuk mak dia, tapi tengok tekanan darah tinggi mak dia ni tak berkurang kurang. Tapi lepas-lepas dia selidik, dia kata, doktor tu kata, rupanya mak dia ni banyak makan benda garam yang tanpa disedar benda tu adalah garam. Betul ke macam ni? Contohnya dia kata makanan dalam tin dengan dalam botol, memang dia ada banyak garam yang tinggi tanpa kita sedar. Benda tu sambal belacan adalah timbul garam yang kita tak sedar kita makan. Betul, sebab dia bukan jelas. Kajian kesihatan bagus.
di kawan-kawan saya. Mak saya pun dulu buat kajian macam garam juga. Garam ni untuk makanan yang kita lain. Kalau di negara orang putih, dia tambah garam. Okay. Kita ni garam dah ada. Kita punya nombor satu dah makanan proses. Kicap, soya, barang proses, sardin. Semua garam tinggi. Even kita punya tapi kita roti, tak sedar benda tu masih. Roti kita, roti pun ada. Jadi benda-benda tu, kalau kita nak elakkan garam ni, pertama, kita janganlah soya beef, Ajinomoto? Ajinomoto, kicap, soya, dudu, apa semua tu, elakkan. Yang kedua, proses food. Yang ketiga, kita kena, orang katakan setengah orang, saya ni suka anti ni namanya. Garam bukit, garam Himalaya, garam laut mati, semua bagus. Garam. Garam ialah 90% sodium. Okay. Garam bukit ke, garam Himalaya ke, garam gunung Kinabalu ke, garam laut hidup ke, laut mati ke, semua kandungan yang menyebabkan apa yang menyebabkan sodium. So, sodium ialah 90%. Walaupun garam kita nampur pun. Jadi, itu yang menyebabkan. Jadi kalau kita nak garam yang tidak tinggi sodium, ini adalah banyak dipanggil diet salt, garam yang rendah sodium, garam tinggi potassium, dia ada balance. Itu memang rendah, sampai 56%. Kalau dah garam kita mesti 99% sodium. Jadi kalau garam sodium rendah sodium ni, dia ada 50%, 56% apa kan. Tapi itu betul. Tapi kalau kita garam Himalaya ke, minta maaf lah. Masalah garam ni penjedak makanan, doktor. Garam ni penjedak makanan, tak ada garam tak sedap. Itu kalau kita tak boleh lari pada garam. Kan saya menggalakkan kalau kita tak boleh lari pada garam langsung, kita ambil yang natural lah. Bahan natural. Saya kan dah ada garam untuk yang kedua, go for rendah sodium. Tapi ni kena mendapat nasihat doktor sebab nanti dia tak balance antara potassium dan sodium tu. Jangan ambil garam tu. Garam dia lah 90%. Dan kita punya pengambilan tinggi lah. Semua barang kita ada kan. Pembangan ada garam. Ui, tak Indonesia tinggi. Lepas tu makan ubat. Tinggi 35% pasal tu. Kita punya hypertension tinggi 35%. 35%. 35% daripada rakyat Malaysia. Malaysia 24 tahun ke atas. Sebab darah tinggi ni antara punca penyakit strok yang bahaya, hemorrhagic stroke. Banyak-banyak je, sakit jantung, sakit jantung, darah tinggi, strok, buah pinggang. Buah pinggang lagi? Banyak-banyak. Banyak penyakit muncul daripada ambil garam yang berlebihan lah. So, nak kena ubah cara makanan. Okey, doktor. Boleh kot nanti kita pergi ke. So terima kasih banyak doktor atas tu. Nanti kita ada sesi lain. Ni panggil lah video seperti boleh. Banyak topik boleh. Kita tak boleh banyak-banyak topik. Dia kena 1, 2, 3 topik.